saat ini kita sedang memasuki bulan puasa Ramadan, yang mana bulan ini adalah bulan yang selalu dinanti-nantikan seluruh umat Islam. Karena ada banyak hal menarik yang hanya dilakukan saat bulan puasa Ramadan. Nah, kira-kira momen apa aja sih yang paling dinanti-nantikan saat bulan puasa? Ini dia beberapa hal menarik yang hanya dilakukan saat bulan puasa. Jika di hari biasa selain bulan puasa, bangun tengah malam mungkin akan terasa sangat berat. Tetapi akan berbeda dengan suasana saat bulan puasa Ramadan. Karena akan riuh dengan aksi patrol sahur yang biasanya diikuti oleh anak-anak dan juga remaja. Selain berjasa membangunkan orang untuk makan sahur, kegiatan ini juga dapat memupuk kekompakan dan keakraban antar sesama teman sebaya. Biasanya aksi patrol ini menggunakan instrumen yang berasal dari alat musik seadanya seperti galon, jirigen, dan lain sebagainya. Dan salah satu alat musik yang gak boleh ketinggalan adalah kentongan. Kentongan yang terbuat dari bambu menjadi instrumen paling penting dari kegiatan patrol ini. Suasana akan menjadi lebih seru ketika anak-anak sambil berteriak sahur. Selain itu, pasti ada banyak sekali momen sahur unik yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia saat bulan puasa. Selepas subuh menjadi momen yang sangat tepat untuk meningkatkan semangat dengan melakukan aktivitas-aktivitas tertentu seperti berolahraga. Nah, saat bulan puasa Ramadan, aktivitas beribadah tentu juga akan meningkat. Salah satunya adalah dengan tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran selepas sholat subuh sangat jarang dijumpai selain pada bulan Ramadan. Namun, aktivitas ini menjadi hal yang hanya bisa ditemui saat bulan Ramadan saja. Karena banyak musala dan masjid yang semarak melakukan tadarus Al-Quran selepas subuh. Selain agar mendapatkan berkah dan pahala, membaca Al-Quran saat subuh juga mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Aktivitas lain yang dilakukan selepas subuh selain tadarus Al-Quran adalah jalan-jalan pagi. Nah, ketika bulan puasa Ramadan, aktivitas jalan-jalan pagi ini dinilai meningkat dari biasanya. Selepas sholat subuh menjadi waktu yang sangat tepat untuk berolahraga. Biasanya, olahraga ringan seperti jalan-jalan atau jogging menjadi pilihan kebanyakan anak-anak dan juga masyarakat Indonesia untuk berolahraga santai saat sedang berpuasa. Momen ini biasa dimanfaatkan untuk berbaur dengan teman-teman sebaya, baik laki-laki ataupun perempuan. Biasanya jalan-jalan pagi selepas subuh ini hanya sekitar di jalan-jalan sekitar kampung aja. Tetapi juga ada kok yang sampai ke kampung sebelah. Wow, luar biasa sekali. Ketika memasuki bulan Ramadan, hal yang selalu menjadi daya tarik tersendiri ketika melaksanakan puasa adalah ngabuburit. Ngabuburit itu sendiri adalah istilah yang biasa dilakukan untuk menunggu datangnya waktu berbuka puasa. Banyak orang Indonesia yang menggunakan istilah ngabuburit ini untuk mencari takjil untuk buka puasa atau kadang hanya sekedar berjalan-jalan menikmati sore hari saja. Nah, momen ngabuburit ini hanya bisa ditemui saat bulan puasa Ramadan saja.